Mie-nya kenyal ya, gede-gede ya. Gak bilang rasanya manis. Enak, rasanya gak sekuat yang ini. Gak sekuat ini rasanya. Rasanya lebih apa namanya? Soft. Lebih. Ini Tori miso. Shoyu. Takoyaki. Sama bubuk minyak bubuknya ya. Ini kayaknya pedas ya? Enggak. Miso enggak pedas. Naruto. Oh, ini nanti kali. Naruto maki ya? Terakhir ya? Atau gimana nih? Iya, terakhir kali. Di atasnya kayaknya. Dimasak. Ini harus dimasak sekalian kayaknya. Ya. Oh ini kayak itu. Ini mah terakhir kayaknya nih. Salah nih. Bahan pelengkap ya? Ini sausnya terakhir. Gimana dong? Gak apa-apa. Ini bahan pelengkap sausnya yang terakhir ya? Ini apanya ya? Kayak mayones ya. Dua bungkus sih. Dua bungkus takoyaki. Takoyaki Indomie goreng takoyaki Japanese Ramen. Indomie Premium Collection. Premium Collection sup Indomie kuah Tori miso ayam. Tadi ada bumbu wijen sama rumput lautnya. Kering. Ada kuahnya tapi udah ada agak. Ada kuahnya tapi udah agak kering ya. Udah. Tunggu kelamaannya. Gimana? Mantap. Rasanya enak. Ada rasa miso, ada rumput lautnya kuat nih. Mie-nya kenyal nggak? Mie-nya kenyal. Oke. Selanjutnya ini Indomie Premium Collection kuah shoyu.
ada Naruto-nya. Tuh. lebih clean ya. Lebih asin apa manis? Asin shoyu ya. Minyak pada gede-gede ya. Enak, gede. Rasanya enak semua. Dua-duanya berhasil. Dua-duanya berhasil, enak. Sekarang yang Indomie Premium Collection. Mie goreng takoyaki. Ada mayonesnya sama tadi bubuk rumput laut kering. Rumput laut keringnya. Dan apa yang apa kayak abon daging? Kayak ada apa? Kurobosi. Kesukaan Hermas mie goreng. Enak ya rasa takoyaki. Ada bau, ada rasa-rasa apa namanya? Ada rasa-rasa bakarannya gitu. Takoyaki enak nih. Gak bilang rasanya manis, tapi manisnya manis gurih.